Kebahagiaan saat ini tengah menyelimuti Larissa Chow dan sang suami Ikram Rosadi. Larissa Chow baru saja telah melahirkan anak kedua mereka. Larissa Chow pada kali ini dikaruniai seorang bayi berjenis kelamin perempuan. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh Larissa Chow melalui akun Instagram pribadinya. Pada postingan terbarunya di Instagram, Larissa Chow membagikan sejumlah potret ketika sedang berada di rumah sakit. Larissa Chow tampak sedang menatap jendela dan membelakangi kamera. Dalam foto berikutnya, dirinya memperlihatkan sang suami Ikram Rosadi yang sedang menggendong bayi mungil mereka. Wajah sang putri saat ini masih dirahasiakan. Larissa Chow menutupinya dengan emoji berbentuk hati warna merah. Dalam postingan tersebut, Larissa Chow juga memperlihatkan potret putra pertamanya dengan sang mantan suami Alvin Faiz. Yusuf yang kini sudah menjadi kakak tampak sedang tertidur pulas. Larissa Chow tak lupa mengungkapkan nama sang putri. Dirinya sekaligus menuliskan ucapan syukur karena telah mendapatkan amanah sebagai bunda dua anak. Alhamdulillah, Alesha Alifa Habatilah Rosadi, Masya Allah Tabarokallah. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas doanya, tulisnya di akun Instagram pribadinya. Kebahagiaan tersebut juga diperlihatkan oleh sang suami Ikram Rosadi membagikan postingan di Instagram storiesnya dengan komentar yang manis. Alhamdulillah anak cantik papa. Sehat-sehat ya cantiknya papa, tulisnya di akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut pun langsung disambut bahagia oleh para warganet. Banyak dari mereka yang memberikan komentar positif dengan mengucapkan selamat dan mendoakan Larissa Chow.